Hai guys, assalamualaikum. Kembali lagi sama kita dan di channel Hani. Anak intro nih. Nah, kali ini sekarang kita ada di pasar turis di Mongkok. Gitu. Kita mau ngapain? Makan biasa. Ini sih beef ya, ini beef. Ini ada nasi Korea ini juga ada kimchinya. Oh, kamu mau makan apa sih? Makan di sini. Guys, jadi sekarang kita sudah order menu-menunya dan tadi kita order yang mana ya? Yang mana ya? Udah, jangan duduk di situ, tunjukin di sini aja. Oh iya, ini tadi namanya apa ya? This one is chicken with the fish fillet rice and the one is beef and chicken wings. With rice also, and still have this one. Pokoknya kayak arahnya ya mie lah ya. Mie soup gitu guys. Tagihan mie guys. Ngomongnya pakai bahasa Inggris Indonesia kan gitu. Oke, jadi kita mau cicipin semua apa yang udah kita order. Kayak sih bakal bikin udah kita tuh lumer gitu. Jadi kita mau coba ini guys ya. Seperti apa? Kita coba dulu dari mana? Coba. Dari mana ya? Nah. Aku karena aku suka ini. Ini? Iya. Kayaknya ini. Pop and go. Oke. Beb, akhirnya aku suka pakai sumpit kayaknya. Iya. So lihai kamu. Padahal masak pakai sumpit aja masih jatuh-jatuh. Gimana rasanya? Enak aku. Manis? Iya. Jadi ini ada rasa manis-manisnya, gurihnya, terus crunchy karena ada tepung tempuranya. Terus ada nasinya juga, ini kayaknya dikasih saus ya. Kayak saus teriyaki. Saus teriyaki gitu. Terus juga ini sentuhan Japanese sama ada Japanese-nya, ada Korea juga, terusan Chinese ya. Di sini ada seaweed. Ini kesukaan aku, boleh aku coba dulu ya. Enak juga, enak banget. Iya, kimchi. Ini karena aku suka ala-ala Korea. Kimchinya itu segar, terus asem. Kayak berasa gitu ya. Berasa. Oke, Korean banget. Sekarang kita mau coba bagian beef-nya. Beef. Ini tipis banget ya, slice-nya. Iya. Oh, ada jamur enoki juga. Ini ada jamur enokinya. Dagingnya juga lembut. Maksudnya enggak kayak nyangkut di gigi gitu. Biasanya nih, beef itu yang nyangkut di gigi. Mungkin ini udah yang pilihan terbaik. Pasti kualitas ya. Terus guys, bukan cuma makanannya doang yang enak, tempatnya juga di sini tuh nyaman, nggak terlalu rame bising banget kayak gitu. Yang jelas pelayanannya itu super duper ramah banget. Tadi kita difotoin sempat juga ya, berkat panas. Sudah selesai ya. Iya.
Kita langsung aja membayar ya. Setelah kita makan, ini kita juga harus bayar dong. Dan tau gak sih bos, ini traktir yang lagi ulang tahun ya, hari ini ya. Blessing.